Ini makan siang ya? Iya, makan siang. Makan siang mie rebus. Mie rebus. Makan pagi? Kalau nasi sih kan suka masak gitu ya bareng-bareng di sini. Iya. Tapi pakai nasi ya, nggak ya, tapi belum ada sayurnya ya? Belum. Baru telur ya? Baru telur sama mie. Baru telur sama mie meh yang datang ya. Nah, pemirsa, jadi ini ada di posko Kampung Cikamuning, Desa Nagrak. Kelahiran tahun berapa teh? 2002. Tanggal lahirnya? 7 Mei 2002. Ya. Statusnya masih keluarga? Enggak, aku istri, seorang istri, seorang ibu. Seorang mama muda. Ya, mama muda. Ya, gitu. Jadi gede sih. Kalau teteh ada keturunan Chinese-nya teh? Enggak sih. Kita kan bersaudara gitu. Suka-dukanya teh di tenda ini seperti apa sih, tinggal di tenda pengungsian? Banyak sih ya, suka duka, ada sukanya ada dukanya gitu kan. Sukanya kita berkumpul sekeluarga gitu setenda. Dukanya ya kita harus sabar gitu. Kedinginan kan, malam-malam dingin ya. Dingin gitu kan. Hujan, kehujanan juga gitu, kesawer gitu, kebocoran. Karena kan kondisinya gini ya, enggak itu banget. Enggak bagus lah. Enggak bagus gitu, Pak. Layak sih, cuman kurang tertutup aja. Bocor-bocor ya, ya hujan ini bocor ya sok. Pemirsa ini ya, teteh, situasi lagi hujan ini. 3 hari berarti ya, 4 hari. 4 hari. Mau jalan 4 hari. Yang dari hari Senin sih di sini. Pasca terjadi gempa ya. Iya, mengungsi di sini. Teh, bagi wanita ataupun anak ini ramah buat perempuan sama anak ya sih? Tenda ini. Kenapa? Gimana? Pengungsian ini ramah buat perempuan sama anak ya? Ramah sih. Layak. Layak lah ya. Masih banyaklah yang itu ya, yang lebih itu, kalau segini udah bersyukur aja sih ya, udah segini juga udah ada tempat tinggal gitu. Dan nama lengkapnya siapa? Delia aja pakai Delia aja. Delia aja udah Delia gitu. Enggak pakai aja. Ini kalau misalnya, baru pertama kali mungkin mengalami kondisi. Iya, baru pertama kali. Berarti ini sekeluarga ya? Iya, sekeluarga di sana. Masih ada gempa susulan juga. Kalau teman-teman di sana kan butuh skincare, teh. Di sini gimana? Teh? Sama? Nggak, aku nggak mikirin ke situ lah ya. Yang penting makan lah ya. Mandi juga sih, nggak mungkin mandi gitu. Yang penting makan aja sih. Apalagi, belum mandi ya, teh? Nggak, aku nggak mandi. Dari 2 hari ya? Sudah berapa hari nggak mandi? Pas kemarin tuh mandi pun di luar ya, pakai baju gitu, gak berani di WC, gak ada takut sih. Oh iya. Di rumah berarti mandi masih di rumah? Enggak, gak di rumah, di luar rumah pakai baju gitu. Teteh udah cantik, tapi gak mikirin kecantikan gitu. Ya enggak lah. Yang penting makan. Ini ya, makan. Tapi sehari-hari biasanya pakai skincare ya? Kalau itu ya, kalau sempet aja sih, karena kan aku anak masih bayi ya, yang penting makan gitu kan. Bayi berapa bulan anaknya teh? Baru 1 tahun kemarin. Baru 1 tahun itu ya. Untuk keperluan bayi sendiri sekarang gimana? Alhamdulillah sih tercukupi ya, karena kan kemarin susu ASI ya, nggak ya, formula gitu. Alhamdulillah Pampers ada yang kemarin yang ASI. Sini. Paling tisu sih kayaknya di sini belum deh. Belum ada tisu basah gitu. Kalau buat bayi Pampers. Kalau Pampers ada. Kemarin ada. Sekarang yang dibutuhkan di sini apa aja? Paling sayuran, buah-buahan belum ada itu. Ya, karena kan sembelit kali ya, makan terus mie sama ini. Tapi stok makanan banyak. Segitu sih, Pak.